rasa asih di antara aranjeun. Sangkan aranjeun hirup aya dina katingtriman. Di awu kembang.
Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, ini kita lakukan prosesi sungkem mempelai wanita kepada mempelai pria. Sungkem mempelai wanita kepada mempelai pria. Sungkem Nyi Raden Yuni Pratiwi menghaturkan sungkem dan mohon maaf dalam segalanya kepada suami untuk memegang teguh kepercayaan kepada Neng Yuni Pratiwi untuk menjaga keamanan dan kehormatan kepercayaan dari sang suami. Suami wajib memaafkan dan memberikan kepercayaan kepada seorang istri untuk saling bekerja sama dalam keharmonisan rumah tangga. Sekali lagi, Nyi Raden Yeni Pratiwi untuk melaksanakan prosesi sungkem kepada Raden M. Jajat Nur Hidayat. Kami persilahkan. Kepada Neng Tiwi dipersilahkan untuk sungkem di pangkuan suami tercinta. Mangga urang kawita. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, suamiku sayang, kini aku bersimpuh di pangkuanmu saat telah sah menjadi istrimu, saat telah kau pilih untuk menjadi pendamping hidupmu. Wahai suamiku, kudambakan jalinan kasih antara kita suci mulia adanya, penuh kasih sayang dan kelembutan, dilandasi kesetiaan dan keikhlasan, dijauhkan dari titik noda dan hal yang sia-sia. Wahai suamiku sayang, tetesan keringatmu adalah bukti tanggung jawab untuk menafkahi kewajiban yang harus dipenuhi dikala mampu untuk menjalan. Doaku suamiku selalu bersamamu, penantianku selalu untukmu. Biarlah kejujuran selalu bersemi mekar bertaburan di hati, kesetiaan yang terus berbunga. Wahai suamiku, jadikanlah bahagia menjadi tujuan kita dalam hangatnya dukungan kasih mesra. Tetap percaya wahai suamiku, meski kadang tak dekat, tetapi kejujuran dan kesetiaan selalu meletak. Silakan dipeluk suaminya. Boleh dipeluk suaminya. Kaulah hidupku, kaulah penyemangatku. Semoga kita abadi selamanya sampai maut memisahkan. Silakan dicium tangannya. Dicium tangannya silakan. Silakan untuk mencium tangan suami. Marilah kita ciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah cukup? Diangkat. Yang selanjutnya adalah sungkupan kepada ibu masing-masing. Dipersilakan kepada kedua mempelai
Neng Raden Yuni Pratiwi kepada Ibu. Ya, Nyi Bapak Raden Jajat Nur Hidayat kepada Ibu kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Mama menatap kilauan mata jernih yang ada padamu, sepasang mata terindah yang tak pernah melepas menatap kami dengan cinta sejak masih dalam rahim suci, dalam buaian hingga beranjak dewasa hari ini, Ma. Mata indah Mama adalah sumber kekuatan. Mata yang di dalamnya kami adalah dunianya. Mata yang hanya ingin kami tertawa. Mata yang terkadang kami buat menangis. Maafkan kami, Ma, atas salah dan dosa, atas kesusahan yang kami buat. Tak kuasa kami merimu seujung kuku balas yang pantas atas jasa-jasamu. Cinta tulusmu yang terlupakan oleh apapun. Mama, kami mohon doa restu untuk pernikahan kami. Doakan kami agar mampu mengikat cinta kami denganmu. Sebab kami tahu ini takkan mudah. Tapi kami percaya dengan doamu pernikahan ini akan bahagia. Silakan dipeluk mamanya. Mama, kami mencintaimu setulusnya. Kami menyayangi engkau. Sangat-sangat sayang, Ma. Untuk itu, maafkan kami. Doakan kami. Semoga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, turwarohmah. Silakan dicium ibunya. Boleh dicium kening ibunya. Makasih, ya, Ma, atas segala perjuangan Mama. Silakan dicium juga tangan ibunya. Sudah cukup untuk kedua mempelai. Dipersilakan bersimpuh kepada ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, kami bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti kami atas pengorbananmu, sebagai permohonan kami untuk doa dan restumu. Pak, apapun yang kami lakukan takkan pernah buat membayar cucuran keringatmu. Ketika Bapak harus menafkahi kami, membuat kami tersenyum dan bahagia. Kami bangga kepadamu, Pak. Kami tahu bahwa semua keikhlasan pengorbananmu itu karena ingin melihat senyum di wajah kami dan kesuksesan dalam masa depan. Memang tidak setiap saat engkau memberi belayan, pelukan dan genggam tangan. Tapi engkau selalu mengkhawatirkan kami, berjuang setengah hati mewujudkan cinta kami. Memastikan kami bersekolah, belajar dengan baik, agar menjadi kebanggaan dan
hari ini Bapak, kami memohon doa dan restumu, semoga kami bisa menggapai kebahagiaan dunia akhirat dalam bahtera rumah tangga yang sudah mulai kami jalani. Silakan dipeluk bapaknya, silakan dipeluk ayahnya. Bapak, semoga air mata haru yang kau titiskan hari ini adalah ridho Allah untuk kami. Satu tugas besar yang Allah berikan untukmu pun telah kau tunaikan dengan menikahkan kami, menyatukan kami, dan melengkapkan separuh dari keislaman kami. Terima kasih Bapak hatur nuhun atas segala bimbingan, nasihat, dan ketulusan kasih sayang yang tiada lekang di pupus waktu. Hatur nuhun Bapak. Silakan dicium Bapaknya. Disungkem tangannya. Dipersilakan untuk kedua pengantin bersimpuh di pangkuan ibu mertua. Maaf. Ini adalah persimpuhan pertama kami di pangkuanmu. Ketika kami telah menjadi putra-putrimu, ketika kami telah masuk dalam kehidupanmu, dan ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu, harapan kami kepadamu, Mah, jangan anggap kami orang lain bagimu. Jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Samakan perlakuanmu seperti kepada mereka. Dukung kami saat kami melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami jika kami melangkah menuju jurang kesalahan. Mama, beritahu kami dengan budaya keluargamu. Ajari kami dengan adat istiadatmu, agar kami bisa beradaptasi dengan keluarga besarmu. Dan tak lupa kami mohon doa restu. Silakan dipeluk ibu mertuanya. Mohon doa restunya Mama. Doakan kami sehingga mendapatkan keberkahan dari pernikahan ini. Silakan dicium tangan ibu mertua. Silakan dicium tangan ibu mertuanya. Baik, untuk kedua mempelai, dipersilakan untuk bersimpuh di pangkuan bapak mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula kami, Bapak Mertua. Kini kami bersimpuh di pangkuanmu. Saatlah sah menjadi putra-putrimu. Saatlah berizin untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Saatlah resmi menjadi bagian dari keluargamu. Jangan bedakan kami, ya Pak, dengan keluargamu. Dukung kami jika kami benar, ingatkan kami jika kami salah, dan bila perlu, marahilah kami, Pak. Bapak, ajari kami tentang kerasnya kehidupan, pedihnya cobaan, dan kuatnya kesabaran.
bimbing kami untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kami, dan selalu doakan kami agar mendapatkan keberkahan hidup dari pernikahan ini. Silakan dipeluk ayah mertuanya. Terima kasih Bapak atas izin. Atas izinnya yang telah Bapak berikan kepada kami. Silakan dicium tangan ayah mertua. Alhamdulillah sudah selesai. Dan baik, kita akan melanjutkan acaranya atau acara saweran. Prosesi sungkem sudah dilaksanakan, dimulai dari awal sampai sungkem yang terakhir. Untuk yang selanjutnya akan kita laksanakan yang namanya prosesi sawer. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk di atas, Pak. Silakan. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya yaitu prosesi sawer ini.